Gimana pun kita juga satu perjuangan lah dulu kan ya. Bukan perkara mantan atau bekas ya, enggak gitu. Jadi karena memang kita dulu satu kompetisi yang benar-benar berjuang, dan bapak dan keluarganya juga itu udah menganggap kita sebagai anak juga. Jadi mungkin itu salah satu wujud kita dalam hal untuk memberikan semangat. Ada ya. Komunikasi sama keluarganya Lesti atau udah diwakili sama Ido aja sih kalau untuk itu. Oh, Ido ada komunikasi, ya, komunikasi sama bapak aja sih. Cuma ngasih support semangat untuk ini aja. Karena tidak bisa melakukan banyak hal, hanya bisa memberikan doa gitu ya. Iya.